kok dia ini kalau terang nggak mulai ngarep terus mulai ayat nopo baca alulilah itu tak paket ngantos tak kodiah ngantos kondolu wa makamu nopo mungkin mulai baca alulilah sampai nak cerita nih kronologi tarinya terus yang jelas dan masjid haram dan kafir. Ini kalau ceritanya dasar tadi, yang musma alaih yang buatan Israeliyah, yang buatan mitos, yang tarik-tarik yang musma alaih di tengah Mekah, tengah Mekah ini wonten Ka'bah, di Ka'bah yang dikasih di tiang-tiang. Nah Ka'bah itu pinggir ini berul-berul. Nah, termasuk yang paling keren itu Ka'bah Selata, Uzza, yang disebut Nabi Allah Taala Uzza ini. Terus yang menguasai Ka'bah niku kelompok-kelompok yang dominan zaman Kanjeng Nabi terus seperti wong biasa ini golongan Nabi Jahal Abu Lahab terus dinten Abi Sufyan. Sehingga ketika Nabi Muhammad jadi nabi niku orang-orang kafir Mekah terutama Abu Jahal, Abu Jahal jenenge niku Abu Hakam ya dadi amben terus. Orang Arab niku nak nyeluk Abu Jahal dinten Abu Hakam. Bapak kebijakan, jadi dianggap uang paling nopo. Jadi Abu Jahal itu sosok yang sangat-sangat religius. Ya Abu Jahal, yang sampainya Abu Jahal itu. Orang Islam itu Abu Jahal, padahal tiang kafir dia nak ngelakopi Abu nopo. Hakam, tiang yang sangat nopo. Jadi aku mulai esok sore penggaweannya kita seputar Ka'bah. Dia senangnya di sholat, dia senangnya wiridan. Jadi orang baik, dia itu religius sekali. Cuma cara dia religius dua metodologi kuno ini itu pangeran itu dipersonifikasi diwujudnya ini bentuk patung gue ingin sama tak oleh keliru maksudnya kalau tidak keliru, kita tidak paham pangeran itu digambarnya jadi ada mirip metodologi kino. Salah dewa, dewa hujan, dewa angin, dewa keberuntungan, dewa kewangin, dan sebagainya. Dan itu mereka mengatakan itu Lata. Lata itu contoh kata Al-Hilah. Al-Uzza contoh kata Al-Ah, Al-Aziz. Manat itu contoh kata Al-Manan. Jadi ini berhala-berhala itu dianggap satu wasilah untuk meditasi, komunikasi dengan pengir. Sehingga ben para pangeran tidak kok pinggir Ka'bah. Ini sejarah yang ada. Jadi bolak-balik tawasule wong kafir ya nek napa Ka'bah. Jadi berdoa itu orang keren, ora pati bersuah nek orang pinggir napa. Lah tiyang Mekah mulai riyen masuk gendo-gendo di tradisi lomo. Samping lomane ngoten, dadi misale duwe sapi 5, dadi unta 5 kuwi sing sitok dipersembahkan khusus Lata Uzza. Lah nek wis dipersembahno, wis diakokno cara Jawa. Iku ya ora ditumpaki, ya ora disembelih. Wis tak akokno berarti ya wae berhala iki. Iku sejarah panjang, sehingga ada tradisi sesajen. Nah, sesajen ki ngoten, nek wis nyembelih unta tapi nyekek buah-buahan kok ditakok pinggire Lata Uzza, ditakok pinggire Ka'bah. Terus pangeran cerita nakalane pangeran iki bagai berarti cek umat tau kite sari kelata hibah iki bagai lalu itu nih pangeran asih spesial sing jatah Allah itu berarti jatah wong kiri-kiri nak sing jatah Lata be Uzza jatah wong juga juga yaitu sing tukang ngurus Ka'bah sadan hasil Ka'bah sokoe walaten wonten tradisi. Lah tradisi begitu ya, mulanya ini kok eleng-eleng. Nak haji kok juga berlebihan, kemana nak tawasul tinggi di hajat aswad kok juga berlebihan. Sebab sejarah, sejarah Ka'bah dianggap sakral kemudian berhala di dapok tinggi itu tua, sangat-sangat tua. Jika Nabi Muhammad ini kok terserah seneng sholat di Masjid Haram, dia ini nilai ikhtikaf dan gua kira. Mereka Masjid Haram masih penuh kalian apa? Malahnya kabeh ahli tarikh sepakat kenapa Rasulullah nate 16 bulan zaman teng Madinah sholat wonten Masjid Ka'bah. Ke Masjid Ka'bah padha karo Masjid Lata ben apa? Dan kabeh ahli tarikh sepakat ketika Fathu Mekah Nabi ya sibuk
merubahnya bro bro sampai ngedikan jahat satu wajah kalau jahatin gue pinggirin kakak itu bro. Intinya cara berpikir wong kafir mbak sampean podo itu tawasul mbak kakak tawasul mbak kakak kakak ibro lo orang keren orang yang pinggirin apa nah, dan mazhab ini mulai harus disalah. Dan mazhab ini tarikh ini yang diyakini Wahabi. Sebetulnya tarikh ini musbalik. Tarikh ini musbalik. Tapi kemudian oleh Wahabi menjadi mazhab resmi. Semua bentuk tawassul pada kiswah Ka'bah, pada kuburan Nabi Muhammad dihukumi syirik. Kami mergo sejarah Ka'bah tahu di kono-kono gini ku, gue sesaji. Nyecadeni Lata, Uzza, Bukal, dan sebagainya. Oke, tersinggung, borak, cara-cara. Sampai Wahabi, diresmikan jadi macam negara, moniku dihukumi mus. Amin. Sebab itu kalau, ini cara Wahabi. Terus ketika periode kata zaman Mbak Simah Sarita Mekah, terus sampai Adi Eba, Bidowi, yang merimin ini sejarah Nahdlatul Ulama itu sederhana. Jadi ketika Pangeran Syarif di Mekah itu berkuasa, terus ada polemik-polemik macam. Kemudian golongan Ibn Simah Sari, Yai Muhyemin, oleh orang alim-alim di Mekah. Yai Muhyemin itu mati Mbah saya, karena beli saya meninggalnya di sana. Tadiknya Mbah Dewi, Mbah Dewi Lasem. Itu dulu terus bikin, ya kita bikin Samrotu Raudo. Mulanya awalnya NU, kemudian orang karangan di sini. Samrotu Raudo itu ngarang-ngarang kitab yang menentang kebijakan itu, terus kirim delegasi ulama untuk menyatakan yang tidak sebenarnya. Tapi itu diarani Nahdlatul Ulama, gerakan para ulama. Saiki ya wong awam, wong ulama ora roh soe. Dadi nek ngaku NU berarti ngaku ulama. Gue singkatane Nahdlatul Ulama, gerakan para napa? Ulama. Nek aku mau NU, aku wong awam. Nek ngaku NU berarti ngaku ulama. Mergo NU singkatane napa? Nahdlatul Ulama. Nah, kenapa dikatakan Nahdlatul Ulama ya? Karena tadi itu sekumpulan ulama ya, golongan Mbah Haji, Mbah Muhyemin gitu ya. Dulu Mbah Muhyemin yang paling berperan jauh itu Mbah Muhyemin. Ya, Kiai Muhyemin, Gus Muhyemin. Adiknya Mbah Dewi lah, kalau ada adiknya kakaknya. Adiknya kakaknya. Mun terus pemerintahan Wahabi nganggap resmi secara fatwa bahwa itu syirik. Semua perilaku yang tawasul dengan Ka'bah itu syirik. Ya, terutama era jaya-jaya ini Wahabi, ya, mulai Pangeran Saud sampai terakhir kata Fatwa ini bin Bati Abdul bin Bati yang baru ya berbuat kabutin kemarin. Jika Wahabi itu kata saya Muhammad itu pemekang gak nyaman sekali. Bahkan kitab beliau Sawaritul Anwar ini biasa maun tidak-tidak sampai tentara-tentara apa? Wahabi. Padahal kitab Sawaritul Anwar ini kitab karangan saya Muhammad ya tentang dungo, tentang tawasul, dididih. Orang mereka sirik, tidak-tidak, ya nyaman saja mereka. Terus nginjak-nginjak kita, merasa ibadah. Ya bodoh, tapi tidak nginjak kue. Sirik sampai nangis. Kue nak berani kue, musrik. Musrik kok sampai nangis. Cara kue ya bangga. Kitab tidak-tidak kok bangga. Nginjak-nginjak kitab, kenapa? Ya kemajap itu hanya serah sambung. Hanya ditualikan itu serah sambung. Jadi yang ziarah di kuburan mantep takorok, yang Wahabi menghubungi musrik yang mantep takorok. Ya, akhirnya ini jadi mazhab. Cerita begini kemudian jadi mazhab. Mazhab Wahabi. Sebab itu, kalau cerita ya. Karena sejarah Ka'bah selalu dibikin tawasul secara salah. Niku Sayyidina Umar saat nabung Hajar Aswad. Itu tadi mesti komentar. Mergo khawatir tradisi jahiliyah terulang. Niku setiap terkait Ka'bah kok kepinginnya tawasul. Ini sampai Sayyidina Umar ketika ngambung Hajar Aswad ini pun masyur mesti ngertikan alim tu'an nasi hajarun la tazurru wala tanfan walau la anni ro'aytu rasulullah qobdal tuti ma qobdal tuti aku tetap pernah ngaku waktu soal aku ngambung urusan dia betul rasulullah ngambung gue tapi tetap itu waktu la tazurru wala tanfan itu tetap yura mandur roti yura manfaat bon, ini juga Sayyidina Umar ekstrim zaman jadi khalifah. Termasuk ekstrim ini, kok ngampe ngambung Hajar Aswad kok komentar bareng. Itu ekstrim. Umumnya orang liat nangis rebutan, malah ini komen. Dan itu mutasil, sangat pula. Itu sama lihat di Bukhari, di Muslim, itu mesti begitu.
Kemudian di Hudaybiyah itu ada Sajaratul Ridwan. Ini ku zaman peristiwa Nabi badhe haji dihalangi wong kafir Mekah. Ini ku mandek teng Hudaybiyah. Terus sak Nabi ngirim utusan ke Sina Utsman kan rundingan ambek Abi Sufyan. Terus ana kabar Nabi Sufyan dibunuh. Sinten di Sina Utsman? Salam kanjeng Nabi nganakno Dewi Abu Ridwan. Sopo sing seneng aku tenanan kudu wani mati demi nyelametno Sayyidina Utsman terus dikenal jenenge Dewi Abu Lah Dewi Abu Ridwan niku cara Quran tak tasajaro. Iku ning iso riwit gedhe. Bon, periode Abu Bakar wis iku tersih. Sehingga sahabat itu sering nostalgia gitu, mriku ape donga, gitu, mriku ape tawasul. Abu Khalifah Umar diketok, hanya Umar perkara. Mergo mare wong bos. Wati Hajar Aswad yang dikomentari, Sajar Rodri itu masih ketok. Berarti ini kalau kita sejarah. Dan itu yang selalu dipakai Ibnu Taimiyah, dipakai oleh Wahab. Sehingga menjadi mazhab resmi yang berbau-bau tawasul dihukumin apa? Sirik dihukumin. Tapi yang perlu sampean ketahui bahwa Ka'bah itu satu tempat ni waktu yang dihormati jahiliyah dan Islam. Wong jahiliyah yang hormat, wong Islam tidak mau. Cuma cara ni hormat. Lagu mirip si jahiliyah dan mirip si Islam ni betul. Nanti jahiliyah yang monggo, nanti mirip Islam tidak mau. Monggo. Tapi waktu Ka'bah yang misteri Tuhan. Lama cerita tentang begini itu oleh Wahab dijadikan mazhab resmi, yaitu terhukumi syirik sampai ngerano polisi yang ketuan juga ditubuhi yang ngeraudon juga ditubuhi kita ini ruh-ruh, ini merupakan mirah itu setan. Nah kemudian, ya, kalau cerita itu secara tarik terus karena Wahab dikuasa dijadikan mazhab apa? Dijadikan mazhab resmi sampai ngerano polisi, fatwa, berubah dan sebagainya. Kalau sering moto bukunya Abdul bin Ben, ya Abdul bin Ben termasuk sudah ini tukang imam di Masjid Haram bareng berak, rawah hadis dan makanya nak roto-roto konco-konco kulo sing murid Said Muhammad itu gelo banget gara-gara ini sebesar Said Muhammad mawon bagi disolati di Masjid Haram sampai polemik mereka kata imam Masjid Haram sih ras tuju mereka beliau dianggap sunni ini dianggap sunni kok ras gelar baik dianggap musyrik mengerti muni sunni arti kan apa mesti juga pada laki jadi dua sunni merah kehormatan apa dihubungin apa? Kalau itu munisi air tak ngenyek cara ngiram itu penghormatan hadah si iya ini penghormatan nah cara kue usia orang air repot dan uang yang disumat